kembali berjumpa Anda kembali di dalam program Elisa Hair Stylist. Kali ini sekaligus saya menjawab dari teman-teman yang ingin, khususnya para pemula yang ingin menanyakan tentang pengangkatan, baik itu 0 derajat, 45 derajat maupun 90 derajat. Pertama, seperti biasanya kita bagi rambut ya, sesuai dengan keperluan kita memotong model apa. Dan juga sisi sebelahnya. Kita buat parting horizontal. Setelah kita mengetahui mengenai pengangkatan 0 derajat, 45 derajat, sekarang kita akan mempelajari pengangkatan 90 derajat. Kita buat garis horizontal. Kemudian kita ambil sedikit ya, rambut bagian tengah. Kemudian kita buat 90 derajat. Seperti ini. Ya. Jadi siku. Ambil lurus, seberapa panjang yang kita potong, kemudian kita gunting. Berikutnya kita ambil sedikit dari yang tengah ya. Kemudian lurus. Lihat yang bagian tengah ya, sebagai pedoman. Kemudian kita gunting.
Ambil sedikit bagian tengah, kita sisir lurus pedoman sebelah tengah ini ya. Kemudian kita gunting. Kita akan lakukan lapis demi lapis. Seperti tadi, kita ambil tengah, kita ambil sedikit yang bagian bawah yang tadi sudah kita potong untuk pedoman rambut yang akan kita potong, ya. Kita sisir lurus. Lihat pedoman bagian bawah, ya. Kemudian kita gunting, ya. Kita lanjut, ambil bagian tengahnya sedikit, juga bagian bawah seperti ini. Sisir lurus, lihat pedomannya bagian bawah, kemudian kita gunting. Lakukan hal yang sama dan sisi sebelah. Seperti ini. Selanjutnya kita akan ke sisi sebelah kiri. Sebelah kanan. Kiri dan kanan. Kita ambil sedikit, seperti ini. Kemudian yang di sebelah sini adalah pedomannya, ya. Lurus. Kemudian potong. Jadi kita melakukannya lapis demi lapis. Ambil bagian bawah sebagai pedoman, lurus, gunting seperti ini. Lanjutkan dengan sisi sebelahnya.
ambil pedoman yang belakang, yang ini ya pedomannya. Kemudian kita sisir lurus 90. Kemudian kita gunting. Lakukan lapis demi lapis. Untuk yang ini, ambil sedikit bagian bawah sebagai pedoman. Sisir, angkat 90 derajat dan gunting. Lurus, angkat 90 derajat. Lihat pedomannya bagian bawah dan gunting. Dan ini kita akan lakukan dari bawah sampai ke atas ya, sampai selesai. Demikian juga sisi kiri dan sisi kanannya. Kita lakukan sampai selesai. Demikianlah tutorial cara memotong rambut dengan pengangkatan 90 derajat. Semoga ini berguna bagi teman-teman pemula atau yang tertarik dalam dunia hairstylist. Bila ada pertanyaan, komen, silakan tulis di kolom komentar. Saya Lisa, terima kasih dan sampai jumpa.